Salam jumpa, bertemu lagi dengan saya Ali Nur Yasin dalam program Teras Negeri. Program ini bisa Anda saksikan di Tempo.co, kanal YouTube Tempo.co, dan juga saluran digital TV Tempo. Hari ini kita akan berjumpa dengan Hendy Siswanto, Bupati Jember periode 2020-2024. Berikut saya bacakan profil singkat Pak Hendy Siswanto yang biasa dipanggil dengan panggilan Ci Hendy. Lahir di Jember, Jawa Timur pada 6 Mei 1962. Selama 23 tahun berkarir di Kementerian Perhubungan, jabatan terakhir Kepala Satuan Kerja Kereta Api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Beliau adalah alumnus Universitas Muhammad Sruji, Jember, jurusan Teknik Sipil. Pernah mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Kementerian Sekretaris Negara pada tahun 2013 dan 2014. Baik, kita sapa Bapak Hendy Siswanto. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nur. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, waalaikumsalam. Pak Bupati. Pak, hari ini kita akan berbincang mengenai visi dan misi Bapak sebagai Bupati Jember yang baru untuk periode 2020 dan 2024. Nah, obrolan ini akan menggali ataupun ingin mengetahui sejauh mana paparan ataupun program unggulan yang Bapak janjikan kepada masyarakat Jember dalam visi Bapak membangun Kabupaten Jember yang lebih baik lagi di masa yang akan datang selama periode ini, Pak. Nah, Bapak kalau nggak salah adalah punya tagline, visinya adalah tadi, Wes Wayahe Menahi Jember. Nah, bisa dijelaskan, Pak, apa arti dari gagasan besar visi ini, Pak? Terima kasih, Bang Ali. Ya. Jadi, tagline Wes Wayahe Menahi Jember itu bukan tagline yang asal membuat saja, tapi itu adalah punya makna yang sangat dalam sesuai dengan kondisi Kabupaten Jember saat itu dan saat ini. Kenapa seperti itu? Kita di Jember sudah saatnya membenahi dan membangun. Bukan hanya membenahi saja, tapi juga membangun. Kenapa? Kemarin kita semuanya pada tahu bagaimana kondisi Jember 5 tahun terakhir kemarin. Tentunya ini akan menjadi pemicu kami untuk ikut di dalam konsentrasi pilkada kemarin. Dan di situ sangat tepat kalau saya masukkan di dalam tagline-nya Wes Wayahe Menahi Jember. Dan apa yang terjadi memang benar begitu. Saat ini kami harus berpacu dengan waktu karena kami harus melakukan perbaikan-perbaikan di Jember, mulai perbaikan dari SDM, dari birokrasi maupun perbaikan dari permasalahan masyarakat di Kabupaten Jember yang saat ini harus ditangani dengan serius. Apa itu yang harus kami lakukan? Kami harus melakukan berkolaborasi dengan teman-teman di masyarakat Jember, dengan teman-teman Pemkab, pemerintah daerah Kabupaten Jember. Dan kita harus bersinergi dengan kawan-kawan perguruan tinggi dan resources yang ada di Kabupaten Jember. Kami harus berkolaborasi, bersinergi. Namun demikian harus berakselerasi karena 5 tahun kemarin terakhir itu sungguh menjadi persoalan yang tidak kecil buat kami. Dan insya Allah dengan waktu 4 tahun ini dengan cara berkolaborasi, bersinergi dan akselerasi, insya Allah kami Jember akan segera bangkit kembali. Tentunya sekarang tagline-nya akan menjadi Jember Wes Wayahe Bangkit Kembali. Bangkit kembali. Nah, Pak, salah satu misi Pak Bupati ini adalah pertumbuhan ekonomi. Bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi ini, Pak, dalam 5 tahun kepemimpinan Bapak di Jember? Nah, Bang Ali, ini saat ini kami di Jember sedang pertumbuhan ekonominya kita sungguh. Kalau nggak salah 4-5 hari yang lalu, kami bertemu dengan teman-teman dari BI, Bank Indonesia. Kalau kami pertumbuhannya di bawah 0, Pak. Jadi -2,98, Bang Ali. Dan ini kami tidak punya rasa takut dan ragu. Insya Allah dengan kebersamaan kita akan bersama dengan masyarakat Jember, kita bangun kembali. Karena kami pernah sukses dulu, Pak. Tahun 70-an Jember menjadi hebat pada saat itu. Dan Jember menjadi makmur dan sejahtera pada saat itu. Dan kembali kami sekarang dengan pertumbuhan yang sekarang sedang -2,98 tidak menjadikan kami menjadi kecil hati, namun kami dengan jumlah warga Jember yang terbesar, kabupaten kota yang terbesar, kami punya penduduk di Jember 2.532.000 orang, Pak. 2.532.
ini penduduk yang tidak kecil dan ini merupakan suatu aset yang kekuatan yang hebat. Juga kita punya sumber daya alam yang hebat di Kabupaten Jember. Tentunya strategi yang sangat sederhana yang kita akan sampaikan, yang akan kita lakukan di tahun 2021 ini adalah kami akan membangun infrastruktur, Pak. Karena selama 5 tahun kemarin perbaikan infrastruktur khususnya jalan, khususnya perbaikan jalan, penerangan jalan, dan ketersediaan air bersih itu minim sekali. Sehingga khusus untuk pekerjaan jalan itu menjadi yang harus kita lakukan. Makanya di tahun 2021 ini kami satu pekerjaan besar yang kami lakukan adalah buat membuat membangun jalan, memperbaiki jalan mulai dari kabupaten sampai ke lingkungan, ke dusun-dusun itu sepanjang kurang lebih 1000 km. Ini tujuan kami dengan membangun jalan dengan cepat maksimal nanti kita mulai insya Allah mulai bulan Mei dan selesai insya Allah tahun depan sekitar bulan Maret nanti, Pak. Kalau bulan Maret tahun depan itu kurang lebih sekitar 10 bulan. Itu akan menjadi multiplier efek, Pak, karena di situ biaya yang dikeluarkan hampir 1 triliun, Pak. Nah, tujuan kami dengan uang ini 1 triliun dengan waktu yang kita bikin pendek, di samping jalannya memang rusak semuanya, kita harus wajib diperbaiki, nggak ada pilihan. Dan yang kedua adalah bisa dinikmati dari kalangan bawah sampai atas, karena masuk ke desa-desa, masuk ke lokasi-lokasi wisata, jalan-jalan itu. Yang ketiga, kita anggaran yang hampir 1 triliun itu dibuat pembangunan di Kabupaten Jember tentunya akan membantu menjadi suplemen. APBD ini menjadi suplemen untuk menjadi daya ungkit hidup lagi pasar-pasar kami di Jember. Dengan jumlah penduduk yang besar, ini potensi istimewa, Bang Ali. Nah, Pak Bupati, selain prioritas di sektor infrastruktur, apalagi terobosan untuk mengungkit perekonomian di Jember nih, Pak? Ada banyak, Pak. Itu yang utama dari tadi yang saya sampaikan ada infrastruktur. Yang kedua tentang pertanian, Pak. Pertanian kami ini 70% di Jember adalah pertanian, Pak. Kalau petaninya di Jember itu maju, Bang Ali, itu tentunya ekonomi yang lainnya akan terdampak itu. Karena memang Jember pusat pertanian, salah satu penyangga pangan di Kabupaten di Jawa Timur, di Jember ini. Dan tentunya kami akan konsen di pertanian juga dengan bagaimana dengan membantu petani-petani kami untuk mudah untuk mendapatkan pupuk, mudah untuk mendapatkan pupuk murah di situ. Dan kami juga ada satu program untuk membantu UMKM kami yang sekarang kondisi COVID ini. Bagaimana UMKM ini bisa berjalan, karena kami punya 11.475 UMKM di Kabupaten Jember ini, Pak. Namun demikian, di Jember ini kami akan gerakkan dengan bagaimana kita akan keluarkan satu perbuk untuk melakukan memakai produk lokal. Jadi warga Jember yang jumlahnya jutaan ini wajib memakai produk lokal. Apa itu? Apa saja, Pak? Apa saja yang harus dilakukan itu, Pak? Seperti kopi, kami punya kopi hebat di Jember dan kami sebentar lagi akan kami canangkan di Jember adalah pusat kopi robusta terbesar di Indonesia, Pak. Salah satunya. Yang kedua juga kami punya sigar, Pak. Cerutu, Pak. Cerutu yang hebat di Jember, tempat yang hebat. Kami bagaimana mengundang investasi bisa masuk ke Jember, memproduksinya di Jember, bukan beli tembakonya, tapi buatlah pabrik di Jember. Itu salah satu terobosan-terobosan kami. Dan yang ketiga, Pak, di dalam sistem pendidikan kami, Pak. Pendidikan, kami mensupport teman-teman pendidikan dengan membantu beasiswa, beberapa beasiswa teman-teman di situ, Pak. Dan juga teman-teman mahasiswa yang di Jember, kami harapkan bisa membantu di desa-desa yang kami miliki. Kami mempunyai 248 desa, Pak. 248 desa dan 31 kecamatan. Ini penduduknya padat sekali, Pak. Jadi mahasiswa dengan masuk membantu masyarakat secara langsung, bukan bentuk KKN, tapi bentuk satu bentuk kerja di situ. Pendampingan gitu, Pak, ya. Peran serta mahasiswa membantu masyarakat secara langsung. Nah ini, Pak. Jadi ada manfaatnya mahasiswa. Bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, tapi kami berharap minimal 6 bulan untuk di desa itu. Kalau itu terjadi, maka akan terjadi pertumbuhan di sini, Pak. Pertumbuhan satu ekonomi. Karena dengan penduduk yang cukup banyak, terjadi transaksi ekonomi yang kita beli sendiri,
ya, kita putar itu ekonomi di kampung kami sendiri dengan mencintai diri sendiri, insya Allah kami sebentar saja 2022 mohon Bapak diskusi lagi dengan kami di sini, akan kami tunjukkan perubahan itu. Baik Pak. Nah Pak, bagaimana dengan investasi Pak? Kita tahu bahwa selama ini Jember adalah 70% masyarakatnya, perekonomiannya berbasis sumber daya alam. Nah, investasi apa yang cocok untuk didatangkan di Kabupaten Jember ini, Pak? Pak, di Jember terbuka investasi apa aja, Pak. Jember ini ibarat seorang wanita. Jember ini masih gadis, Pak. Jember. Artinya apa? Sumber daya alam kita di Jember ini masih belum diapa-apakan, Pak. Sumber daya alam masih belum dieksplorasi di Jember ini. Kami punya semua di sini, Pak. Kami punya Gunung Gamping, kami punya. Kami punya laut di sini, kami punya, Pak. Kami punya apa aja di pariwisata kita punya, Pak. Kita punya di Jember ini kondisi geografisnya, kami punya gunung ada, bukit kami punya. Tanah yang flat kami punya, sungai juga kami punya, pantai ada, laut ada, lengkap Jember. Dan kami mengembangkan yang namanya wisata sungai, Pak, yang panjangnya 8 kilo, yang di daerah daerah Puger di situ. Kalau ingin investasi bisa di bidang pariwisata, bisa di bidang perkebunan, Pak, di sini. Karena di sini tersedia, Bapak mau apa di sini? Di bidang perkebunan mungkin di kelola karet, di sini ada karet, di kopi kita punya, coklat kami punya. Dan di Jember juga ada pusat penelitian kakao dan kopi satu-satunya di Indonesia, Pak, yang sudah berumur 105 tahun di Jember ini. Dan juga Jember kalau Bapak mau buka di sini pabrik-pabrik, mungkin pabrik kaleng, pengalengan ikan, kami masih belum ada di Jember, Pak. Kenapa pengalengan ikan di Jember, di pantai kami, itu yang punya produksi ikan di Jember ini 957 ton. Pak, itu per tahunnya itu masih belum ada kemasan-kemasan pengalengan ikan. Ya. Jadi menarik sekali, Pak, ya. Banyak peluang-peluang, Pak, yang ditawarkan oleh Kabupaten Jember, khususnya Pak Bupati ini, kepada investor yang tertarik ingin berinvestasi di Jember, Pak, ya. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apa saja kemudahan yang ditawarkan kepada investor agar mereka mau datang ke Jember? Pak, kami punya tanah kosong, Pak. Kalau teman-teman investor mau hadir, nggak punya tanah, kamu nggak punya, mau produksi tanah, tanahnya Bapak pemerintah kami siapin tanahnya. Banyak konsep-konsep aturan pemerintah yang tanpa berinvestasi tanah, tapi silakan Bapak datang dengan berinvestasi membangun gedungnya, kita bekerja sama dengan konsep itu. Yang kedua, dengan bagaimana perizinan, Pak Bang Ali, perizinan kami semudah-mudahnya dan secepat-cepatnya. Bahkan mungkin gini ya, analoginya begini, Pak, andai agar kita membuat satu pabrik di Jember harus punya izin, 10 izin katakan, 10 syarat mungkin. 2 atau 3 syarat ini sudah terpenuhi, izin yang lainnya bisa menyusul, Pak, secara paralel. Silakan membangun dulu. Kita bikin mudah, Pak, mereka. Kita bangun, kita izin kita ikuti, gitu, Pak. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak ada ruginya, Pak, mempercepat izin itu. Kenapa harus dilambatkan, gitu, Pak. Begitu mereka bangun, kita sudah untung. Bagaimana tidak, di Jember ini, Pak, ada kemiskinan, kami punya proyek kami ini, saya maju dalam pilkada kemarin dan maju di perintah masyarakat Jember sekarang ini, proyeknya yang satu, Pak. Di Jember ini terdapat 280 ribu orang miskin di Jember. Ini adalah proyek kami. Tentunya kami akan mau bagaimana mengangkat teman-teman saudara kami yang masih belum mampu ini, dan dengan mereka bisa bekerja. 280 ribu bukan angka kecil, Pak. Kalau ngomong persentase kecil, 11%, kami tidak suka persentase, Pak. Angka saja, karena orang yang dinilai ini. Gitu. Kalau persentase boleh, kebuah-buahan boleh. Tapi kalau ke manusia jangan persentase. Karena merasa tidak terpikirkan mereka. Buat saya, mengeluarkan angka itu lebih bagus, lebih bijak. Ya. Dan itu tahun ini, Pak, kami ada 50 ribu, Pak, program kami, Pak. Program kami untuk 50 ribu kemiskinan ini bisa terangkat. Dari apa? Itu tadi, Pak, kami membuka peluang-peluang teman-teman yang mau berinvestasi. Nah, selain investasi untuk menekan angka kemiskinan yang tahun lalu itu meningkat menjadi 10% dibandingkan tahun 2019, apalagi program unggulan Pak Bupati ini untuk menekan angka kemiskinan di Jember, Pak? Ada yang pertama, kami punya tanah kosong banyak, Pak. Kami punya perkebunan kita cukup. Dan kami melakukan edukasi budidaya, Pak. Jadi saudara-saudara kami akan kami lakukan budidaya. Budidaya apa aja?
dari perikanan juga bisa, perikanan kami punya pembibitan ikan yang cukup, pertanian juga kita punya punya pembibitan pertanian, perkebunan juga punya, Pak. Di situ kami akan menginventarisir, Pak. Terus terang saja, hari ini wawancara Bapak ini adalah hari yang ke-17 kami bekerja nih, Pak. Baru kami 17 hari bekerja, dan kami akan melakukan inventarisasi kembali, Pak. Apakah memang benar jumlah 280 ribu kemiskinan itu ada di Jember? Tentunya ini akan menjadi prioritas kami. Kami akan menginventarisasi, membuat sistem satu data, Pak. Satu data di mana mereka bisa kita tahu apa keinginan mereka masing-masing di dalam program-program kerja ini. Kadang-kadang mereka punya habit yang beda, Pak. Dia ingin pertanian, tapi lahannya tidak ada. Itu ingin kerja yang lain di mana rumahnya jauh. Makanya sasaran tembakan kami adalah membuat infrastruktur dulu, Pak. Di mana mereka bisa bisa berkomunikasi dengan yang lain, Pak, di kota. Nah, posisi 40% dari kemiskinan itu ada di desa, di pinggir-pinggir pegunungan, Pak. Itu tidak ada infrastrukturnya, Pak. Ini kami akan kami buka itu, area itu, agar mereka bisa berinteraksi. Saya yakin, Pak, Bang Ali, mereka itu yang di pinggir-pinggir itu, Bang Ali, itu banyak pohon-pohon bagus di tempat kami. Hasil produksinya ada, cuman jalannya yang susah. Ya, nah, ini kalau kami buka, insya Allah nanti mereka itu sebenarnya nggak miskin juga, gitu, Pak. Karena memang transaksinya murah, jadi nggak cukup untuk makan. Gitu, karena tempatnya jauh, gitu, Pak. Itu seperti itu kondisinya. Baik, Pak. Nah, menyanggung, ini juga persoalan paling mendasar nih, Pak. Soal pendidikan dan layanan kesehatan, kita tahu ini adalah paling basic masalah social care yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, bagaimana Pak Bupati, Pak Jihendi ini memperbaiki kualitas pendidikan di Jember dan layanan kesehatan? Untuk pendidikan di Jember, Pak, kami saat ini kan sedang pandemi, Pak, ya. Sedang pandemi, anak-anak kita sedang belajar virtual. Pakai virtual, semua pakai Zoom. Dan ini tentunya kita harus hati-hati dengan pendidikan kita. Kita harus memikirkan nanti pasca selesai COVID, kami harus melakukan sesuatu tambahan, ya, tambahan pembelajaran ekstra mungkin di situ, dan akan kami konsep bersama-sama teman-teman di Pemkab, karena di situ ada, menurut kami, Pak, dengan adanya COVID ini, ada satu pembelajaran yang lulus, Pak. Ini akan berisiko tinggi nanti ke depan, mungkin 5-10 tahun ke depan. Satu tahun ini hanya daring saja, Pak. Belum tatap muka. Justru ini belum tatap muka, ini namanya pelajaran pendidikan, itu harusnya bertatap muka, Pak. Nah, kita melihat gestur, kita melihat disiplin, pembelajaran itu kan bukan hanya ilmu secara textbook saja, Bapak Ali, Bang Ali, menurut kami ini, ya. Tapi pembelajaran itu secara total, siapa gurunya yang mengajar, gitu. Kita melihat sopan santun, disiplin, tata krama di negeri kita Indonesia ini, orang timur ini, itu yang belum mendapatkan, Pak. Justru ini buat menurut saya ini akan bersiku kalau tidak ada pembelajaran tambahan nanti. Dan saat ini bagaimana dengan kondisi pandemi? Kami melakukan dengan teman-teman guru, Pak, guru-guru kami itu untuk beranjang sana, Pak, keliling, Pak. Beranjang sana, keliling melihat murid-muridnya, Pak. Dengan catatan apa? Menanyakan secara langsung. Jadi tidak mengumpulkan, tapi mereka datang, Pak. Ini salah satunya pendidikan yang kita lakukan. Yang kedua juga masalah beasiswa. Beasiswa kami juga akan membantu, dan sekarang kami akan melakukan verifikasi ulang kembali, Pak, tentang beasiswa yang tahun-tahun kemarin dilakukan dan yang kami sekarang ini. Apa? Ya. Karena memang beasiswa diberikan harus secara terukur, Bang Ali. Untuk, ya. Karena terukur apa? Ini kalau lihat yang pandai dapat beasiswa atau yang pandai siapa saja punya duit beasiswa, ini akan kami ukur dengan kemampuan APBD saya. Tapi kalau APBD kami terbatas, mungkin yang akan kami berikan beasiswa itu untuk kesempatan orang yang mau, orang miskin yang mau kuliah, mau sekolah. Ya, ya. Sana dulu, Pak. Kalau sudah uang cukup, kami, PAD kami meningkat, ya, kami baru kan yang pandai baru kita support supaya lebih pandai lagi. Gitu, Pak. Itu mungkin kesempatan bagaimana, harapannya. Pak? Pak Bupati, untuk layanan kesehatan bagaimana? Apa yang perlu diperbaiki? Yang layanan kesehatan, Pak. Layanan kesehatan kami untuk BPJS. BPJS kami dapatkan semua atau seluruh pegawai negeri, semua otomatis BPJS. Dan di Jember kembali lagi, Pak. BPJS adalah penting buat kami semuanya. Wajib BPJS itu. Yang tercapai di Jember ini baru 1,5 juta orang yang BPJS, Pak. Masih kurang banyak yang belum BPJS. BPJS khususnya kesehatan.
dan masih kurang banyak. Kenapa? Ini kembali lagi tentang faktor ekonomi, Pak. Faktor ekonomi yang ada di Jember. Tentunya kami akan melakukan menghimbau kepada masyarakat Jember, pada perusahaan-perusahaan untuk melakukan pembayaran BPJS, membantu program BPJS-nya harus berhasil. Karena BPJS itu diperlukan untuk kita semuanya. Dan sedangkan di pemerintah daerah, kembali lagi, kami punya karyawan yang masih non-ASN, di situ jumlahnya cukup banyak, Pak, hampir sekitar 7 ribuan non-ASN di Jember ini, itu akan kami setahap dengan setahap akan kami ikutkan BPJS juga, Pak. Ya. Pak Jihendi, saya ingin tanya nih, pengen tahu, apa yang mendasari atau mendasari Pak Jihendi ini untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah di Jember? 5 tahun terakhir kemarin, Pak, kami bekas birokrat, Bang Ali. Kami bekas birokrat di Jakarta, kami dididik di Jakarta, kami keliling di Jawa dan Sumatera dan Sulawesi. Kami paham bagaimana, sedikit paham lah, bukan paham, sedikit paham tentang birokrasi. Tapi kemarin kami melihat di Jember, birokrasi di Jember ini sedikit kurang tepat, Pak. Dan kami sudah memberikan satu statement pada saat itu pada tahun 2017 bahwa Jember kalau begini caranya mengelola akan berisiko. Kenapa berisiko apa? Tidak berhasil. Kenapa? Ini banyak persoalan di mana legislatif dan eksekutif waktu itu kurang harmonis, Bang Ali. Dan ini saya asli Jember, Bang Ali. Saya sekolah dasar di Jember, SMP di Jember, SDM di Jember, kuliah di Jember, Bang. Lahirnya juga di Jember, gitu, Bang. Ini kami terpanggil untuk itu, Bang Ali. Terus terang saja, makanya tagline kami Wiswayahi Benahi Jember itu tentunya membenahi keseluruhan persoalan yang ada di Jember ini. Bukan di kondisi normal, Bang Ali. Bukan di kondisi normal. Di sini kondisinya masih seperti extraordinary. Jadi kondisi luar biasa di Jember ini, Bang Ali. Saya terima kasih pada Tempo.co karena bisa memancari kami biar teman-teman semua tahu bahwa Jember ini masih seperti apa berlian di khatulistiwa, Bang Ali. Artinya apa? Di Jember banyak harta karun yang belum diapa-apakan. Jember punya tenaga kerja yang hebat, punya perguruan tinggi banyak di Jember. Universitas Negeri Jember keren di Jember. Ini belum kita kolaborasikan. Tahun ini akan kami tunjukkan ke Bang Ali dan teman-teman semua di Indonesia. Monggo hadir ke Jember, kami tunggu. Dan kami buktikan ini apa yang kami sampaikan. Ya, nah Pak Jihendi, Bapak tidak merasa rugi gitu, Pak, karena menjadi birokrat itu kan sadar betul bahwa aturan mainnya itu sangat ketat dan potensi bisa dikriminalkan dibandingkan jadi pengusaha, Pak. Pengusaha kan tenang, Bapak sudah sukses sebagai pengusaha sukses di Jember dan tiba-tiba mencalonkan diri jadi bupati. Bagaimana, Pak? Kalau ngomong rugi, kalau saya berpikir ngomong bisnis rugi banyak. Kalau ngomong bisnis, Bang Ali, rugi banyak begini. Ngeri jadi bupati nih. Dikontrol semua orang, ya, ngeri jadi bupati. Namun kami dengan sadar bahwa saya lahir di Jember, keluarga saya semua di Jember, dan saya melihat saudara saya di sekitar saya semua sedih, tentunya kami tidak boleh tersenyum sendiri. Ini bagian kami yang terpanggil, Jember harus hebat lagi, karena kami hidup di tahun 70-an, juga merasakan kehebatan Jember yang sedikit sekali orang susah di Jember. Dan saya sangat yakin bahwa Jember tidak seperti ini. Inilah keyakinan kami yang membawa kami berani maju dalam pilkada ini. Tentunya pilkada ini dengan kami diperintah oleh masyarakat Jember memerintahkan saya untuk memimpin sini. Tentunya ini akan kami wujudkan itu untuk membalikkan kesuksesan Jember seperti tahun sebelumnya. Namun harus lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, Pak Jihendi, Jember itu terkenal dengan Jember Fashion Week, Pak. Itu ajang busana internasional yang di. Nah, apakah itu akan dilanjutkan, Pak, pada tahun-tahun berikutnya? Kita lanjutkan. Semua potensi Jember akan kita lanjutkan, Pak. Apapun itu dah. Termasuk yang baru-baru, kami punya program namanya Smart Village, Desa Pintar. Itu akan kami deklarasikan, dan di Smart Village itu di dalamnya, kalau saya kasih contoh saja, setiap desa harus punya budaya sendiri, harus punya kesenian sendiri, harus punya tarian sendiri, harus punya produksi batik sendiri, harus punya nyanyian sendiri. Saya bilang teman-teman budaya seni di Jember ini, ayo bikin lagu, kita bikin kompetisi lagu untuk 248 desa. Silakan mengarang lagu, tentunya sesuaikan dengan budaya di desa itu. Tujuan saya
desa itu menjadi tujuan wisata, bukan ke Jembernya saja, tapi di desanya menjadi tujuan wisata. Dan kami di tahun ini juga kami harus memaksakan diri sampai akhir tahun nanti di 2024, karena kami masih cuma 4 tahun Pak Menteri Jember ini, itu untuk digitalisasi Pak. Ini wajib dan ini harus kita lakukan. Ya baik Pak. Nah Pak Haji Hendy, kita sudah di penghujung acara. Sebelum menutup, saya minta Pak Haji Hendy ini, Bupati Jember 2020-2024, ceritakan siapa Pak Haji Hendy ini? Saya hanya orang desa, saya lahir di kampung, dan saya hanya punya sedikit pendidikan, namun saya punya perasaan yang dalam untuk saudara saya yang di Jember yang sedang susah. Saya tidak mau berbahagia sendiri, saya tidak mau bersenang sendiri dengan keluarga saya, tapi saya harus membahagiakan seluruh masyarakat di Jember. Tentunya ini menjadi kekuatan kami untuk memimpin Jember ke depan. Mohon doa dan dukungan semuanya. Silakan hadir ke Jember, investasi, investor datang ke Jember. Kami akan jaga, kami akan kembalikan itu investasi dengan lebih baik lagi. Ya, ya, terima kasih atas waktunya Pak Haji Hendy, Bupati Jember periode 2020-2024. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang Kabupaten Jember dan Jember semakin maju. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Ali Nur Yasin berserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Bang Ali. Terima kasih Pak Haji Hendy. Sukses selalu. Amin. Kalau boleh Pak, nanti kita main-main. Ayo kita bikin siap. Kerjasama dengan Tempo untuk selanjutnya. Siap Bang Ali. Terima kasih banyak. Salam untuk semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.